pasukan Al-Quds menggempur pos komando tentara Israel. Dari balik reruntuhan, militan Al-Quds ini memaksa tentara Israel untuk melarikan diri. Inilah aksi pasukan Brigade Al-Quds saat melakukan serangan ke pasukan Sionis. Dari balik semak-semak, pasukan Al-Quds mengebom kamp dan pos komando tentara Israel. Serangan itu tak terdeteksi sedikitpun oleh pasukan Sionis hingga tak ada perlawanan. Bahkan, pasukan Israel yang bersiaga melakukan pemantauan musuh juga tak lepas dari serangan. Di sebuah menara pantau, tentara Israel dihabisi dan ditembak oleh pasukan Al-Quds. Mereka juga membidik musuh dari dalam bangunan runtuh sambil bersembunyi. Al-Quds membidik pasukan Israel yang berjaga dan tepat ditembak di bagian kepala. Pasukan Sionis yang sedang beroperasi melewati jembatan juga habis ditembak dan dijatuhi bom Al-Quds. السبت الموافق 30 12 2023 كما تشاهدون الان هروب عدد كبير من الجبهة العسكرية من داخل تجمع الأربعين باتجاه الشرق كما تشاهدون امامكم بعد استهدافه برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون من قبل الوحدة المدفعية لسرايا القدس Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.